Puncak Lebak Banten ini rusak parah akibat diterjang banjir bandang. Meski begitu, warga tetap nekat melintas dengan berjalan di sisi pembatas jalan. Pasalnya, jembatan gantung ini merupakan satu-satunya akses jalan bagi warga untuk beraktivitas. Pasca diterjang banjir, belum ada perbaikan yang dilakukan pemerintah setempat. Sementara terdapat satu unit mobil yang terjebak di sisi sungai. Warga hanya bisa membersihkan puing-puing dan sampah tanaman yang tersangkut di sekitar mobil. Jembatan kami seperti ini sekarang ini, sehingga masyarakat kami tidak bisa melewati akses jalan utama ini, jembatan ini, karena rusak. Akses lainnya sementara ini ke Desa Suakan melalui Ramadi, cuma tadi informasinya jembatan di sana juga lepas linknya, jadi tetap harus hati-hati. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jembatan agar bisa kembali dilalui kendaraan. Banjir di permukiman Kebun Pala Jatinegara, Jakarta Timur mulai surut 25 cm. Meski begitu, ketinggian air di lokasi terdalam masih mencapai 2 meter. Banjir mulai menggenang permukiman padat penduduk ini sejak Senin subuh. Akibat debit air di Bendungan Katulampa masuk kategori siaga 1. Sebagian warga yang memilih tidak mengungsi menerobos banjir untuk tetap beraktivitas. Sementara petugas yang disiagakan di lokasi banjir dengan kedalaman lebih dari setengah meter memasang tali pengaman untuk mencegah warga terbawa arus. Kalau banjir Kebun Pala ini alhamdulillah ya, sampai pukul 11.30 ini air sudah mulai surut di angka 25 cm. Yang tadi semulanya hampir sekitar 2 dan tadi jam 9 1.75. Alhamdulillah airnya sudah turun per 25 cm. Insya Allah berangsur-angsur waktu mulai surut apabila tidak disertai hujan yang cukup. Akibat luapan Kali Ciliwung ini, lebih dari 100 rumah warga di 2 RW di Kebun Pala Jatinegara terendam banjir. Pelaku pembunuhan pengusaha salon kecantikan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap. Pelarian pelaku berakhir di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pemirsa, selain kasus pembunuhan selama satu jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Tindak pelecehan seksual semakin meresahkan saja pemirsa. Di Banyumas, Jawa Tengah, seorang pemuda melecehkan wanita penumpang bus Trans Banyumas yang sedang ramai. Pelaku yang terekam CCTV bus langsung diturunkan paksa. Inilah rekaman CCTV di dalam bus Trans Banyumas saat seorang penumpang pria melecehkan penumpang wanita yang sedang duduk. Pain apa ya, Mbak? Awalnya pelaku hanya mengajak korban bicara, namun tiba-tiba pelaku berbuat tidak senonoh hingga korban berteriak. Sopir bus yang mendengar teriakan itu langsung menurunkan paksa pelaku di halte. Driver melihat di dashboard depannya itu kelihatan bahwa ada seseorang yang memang berbuat tidak senonoh, kemudian driver membuat announce bahwa pelaku tidak boleh melakukan seperti itu lagi. Kemudian driver secara sigap sesuai dengan SOP berhenti di halte terdekat dan menurunkan secara paksa atas pelaku tersebut. Meski begitu, pihak Trans Banyumas tidak melaporkan pelecehan seksual itu ke polisi. Namun, pelecehan seksual menjadi perhatian pengelola bus Trans Banyumas. Untuk mencegahnya, selain telah menggunakan CCTV yang bisa dipantau dari pusat layanan maupun langsung oleh sopir,
Pengelola juga menempatkan kursi khusus penumpang wanita dan menyertakan petugas jaga dalam bus di semua rute. Cukup disayangkan pelaku pelecehan seksual itu tidak diserahkan ke polisi karena bisa berpotensi yang bersangkutan akan mengulangi perbuatannya karena belum mendapatkan efek jera. Pembunuh waria pengusaha salon kecantikan di Kabupaten Jawa Barat, Bekasi ini ditangkap dalam pelariannya di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pemirsa, pelaku merupakan teman sekaligus karyawan korban yang sakit hati lantaran gaji yang dijanjikan tidak sesuai harapan. Tim Jatanras Polres Metro Bekasi membekuk Budiman, pembunuh waria pengusaha salon yang jasadnya ditemukan membusuk dalam salon miliknya di Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Budiman ditangkap saat bersembunyi di rumahnya di Muara Simpong, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tidak ada perlawanan dan pelaku mengakui perbuatannya. Dengan kawalan ketat, pelaku kemudian dibawa kembali ke Bekasi. Polres Metro Bekasi menggelar perkara di lokasi kejadian di Jalan Raya Sukamantri, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Kedatangan pelaku disambut teriakan warga sekitar yang tidak menyangka pelaku tega membunuh pemilik salon Tagina tersebut. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti, diantaranya batu cobek yang digunakan menganiaya korban hingga tewas, dua ponsel dan uang tunai milik korban yang dibawa pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati pada korban lantaran membayar gajinya tidak sesuai dengan janjinya pada awal bekerja. Pelaku mengaku datang dari kampung untuk bekerja di salon kecantikan korban lantaran tawaran gajinya yang menarik. Ada perselisihan di antara mereka. Ada perselisihan antara korban dengan pelaku yang kemudian ada kata-kata atau kalimat yang tidak dapat diterima hati. Sebelum saya berangkat ke Jakarta untuk bekerja sama korban, di situ perjanjiannya korban kasih saya 1 bulan 500 ribu sama uang harian saya 50 ribu per hari. Setelah saya 1 minggu bekerja sama korban, saya sama sekali tidak menerima 50 ribu. Pelaku kini harus melanjutkan hidupnya di balik jeruji besi sel tahanan Polres Metro Bekasi. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Sebelumnya, seorang waria pemilik salon Tagina di Jalan Pilar Sukatani, Kampung Sukamantri, Desa Sukaraya, Kabupaten Bekasi, ditemukan tewas membusuk di dalam salon miliknya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh korban pada 29 September dan baru diketahui 4 hari kemudian lantaran bau menyengat yang tercium oleh warga. Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka di wajah dan kepala akibat hantaman benda tumpul. Pemirsa, misteri pembunuhan suami istri di Palangkaraya, Kalimantan Tengah akhir September lalu akhirnya terungkap. Ironisnya, pelaku ternyata adalah sahabat korban yang sakit hati lantaran dijanjikan pekerjaan namun tidak ditepati. Wanita ini berusaha memukuli Fazri, pembunuh suami istri warga Jalan Cempaka, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ia marah lantaran adiknya dibunuh dengan sadis. Polisi terpaksa mengevakuasi pelaku dan memperingatkan keluarga korban agar tidak main hakim sendiri.